Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tia Non Official. Di kesempatan kali ini, insyaAllah Tia akan melantunkan azan subuh di Masjid Mukhlisin. Ya, Alhamdulillah sudah diresmikan menjadi masjid. Oke, setelah ini kita langsung aja, karena waktunya sudah agak mepet, jadi kita langsung menuju masjid. Ya, kita masuk untuk menunggu waktu subuh di dalam masjid. Tapi sebelum kita jalan menuju masjid, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video Tian Hanf Official yang akan datang. Ya, dan di kesempatan kali ini juga dan ditemani oleh adik Hasan ya. Yuk, kita langsung aja jalan menuju masjid. Assalamualaikum. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Cek sebentar. Alhamdulillah. Masih. Ya. Kamu nomor berapa? Kok dapat nomor? Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله
Alhamdulillah sesudah salat subuh berjamaah dan dapat melanjutkan azan subuh di masjid Mukhlisin ya. Dan alhamdulillah yang jadi sehabis kajian rutin di masjid Mukhlisin ya ini sampai sekarang ya sangat lama lagi. Alhamdulillah. Dan ini adalah suasana baru masjid Mukhlisin ya. Yang baru diresmikan tanggal berapa kemarin? 18 Februari 2024 ya. Yang diresmikan oleh Profesor Mufti ya. Mungkin sampai sini dulu video kali ini ya. Tentunya nantikan video seterusnya, video petualangan azan di Dion Hanif Official. Juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video Dion Hanif Official yang akan mendatang. Sekian, terima kasih dari Dion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.